lagu baru. Hah? Apa? Oh, konser lagu baru. Ah, lagu ini dah rilis minggu lepas, Wanita. Ciptaan daripada Abang Hari Khalifah, apa? Eh, lagu ni lagu dia dah pernah nyanyi dulu. Memang lagu dia yang dia cipta kat YouTube pun dia dah ternyanyi. And then dia orang kata nak cari penyanyi lah untuk nak dinyanyikan balik untuk lagu ni. So Kai adalah pilihan dia lah. Kai maksudnya Kai remake ke apa? Tak, tak. Tak, maksudnya macam apa dia buat lagu, dia bukannya official. Dia tak, dia bukannya official lah. Jadi dia buat yes. Untuk Kai lah kan. Dia jadi macam test nak tengok kan macam mana orang nak lagu tu macam mana orang kata. Bila dengar lagu tu, siapa yang sesuai dengan lagu tu dengan untuk nyanyikan lagu tu macam tu lah. Kai, selepas beberapa bunyi yang agak urban kita boleh cakap dah sebelum ni kan, dengan Aina pun bergandingan dengan Kai. This one nampak a bit relax. Dia lebih lebih layman, lebih kata orang tu semua peringkat so Kai okey ke? Sebab kejap orang nampak he is very urban punya sound. Tiba-tiba ni sangat folk, semua orang boleh dengar. Kai okey macam tu? Kai sebab kita sekarang dah orang kata dalam zaman yang kita pun tak tahu apa yang audience nak dengar. Nak kan? Jadi Kai berputusan untuk nak pelbagaikan lagu dalam karier Kai. So Kai just orang kata nak try semua benda lah. Untuk lagu Wanita ni, bagi Kai lagu yang sangat sedap. Dia easy listening. Bila dengar tu, first lirik chorus tu pun orang dah dapat tangkap apa dengan melodi. Bisa, aku bisa gila kan. Itu pun dah orang dapat tangkap dah. Jadi dah terbukti bila dah rilis, trending dekat YouTube kan. Trending dekat orang YouTube sini, orang terima. Alhamdulillah lah orang kata kan. Sebab even if Kai sendiri pun Kai suka dengan lagu ni. Anda tak tanya apa kenapa macam banyak-banyak penyanyi dia pilih Kai di hati. Betul. Sebab apa dia buat ni, buat macam dia buat macam vote lah untuk untuk siapa nak nyanyi lagu tu. Dia post kat Instagram dia. Jadi Kai punya peminat ada komen-komen dekat dia punya IG kan. So dia tengok siapa yang dia nak bagi nyanyikan untuk lagu tu. Sebab dia bagi Kai lah. Yang dia post tu dia lawan KB. Eh, tak apa. Yang dia post ada sebut nama Kai juga lah. Yang dia post tu. Ada sebut tu dia tak mention lagi. Dia just cakap siapa yang sesuai lagu ni lah. Dia secara terbuka. Apa suka bagi lagu macam tu? Tak lah. Sebab KBM tadi tu kan jenis KBM macam mana tau. Kalau dah vote je, dia tahu tau. Memang vote je. Ya Kak, bila tengok tu kan sokongan yang memang non-stop daripada fans tu kan. Saya rasa macam mana? Alhamdulillah sebab lagu ni dia terima ramai, even bukan daripada peminat sendiri pun, orang luar pun boleh terima lagu ni. Dia kata boleh terima pelbagai peringkat umur lah, daripada kecil sampailah berumur macam tu kan. So thank you lah. Video kita dah kat YouTube. Dia menampilkan Hawa Rizwana tu lah. Maafkan Hawa Rizwana, betul-betul. Itu pun salah satu orang kata strategi marketing yang kata agak baik juga untuk menampilkan Hawa. Sebab Hawa pun ramai yang kena Hawa kan. Jadi dekat musik video tu pun bila tengok komen ada yang datang untuk tengok Hawa, dia macam lain sikit lah. Ada tak kenen-kenen macam biasa lah? Hah? Nah, itu macam biasa lah. Itu macam biasa. Gurau-gurau macam tu kita okey. Tetap gurau lah bagi Kai. Tetap gurauan. Dia setiap kali lagu, setiap kali ada heroin video clip, setiap kali kita akan mereka cuba menjadikan orang di pelaminan. Tapi macam Kai dah faham sangat lah. Faham dah. Netizen dan juga peminatnya. Tapi bagi Kai benda ni normal je. Bukannya Kai saja, orang lain pun, kalau penyanyi lain pun bila ada pasangan duet, even berlakon pun ataupun menyanyi, mesti akan ada nak kena-kena. Sebab dia orang nampak serasi kan. Dia orang suka, dia orang nak kena. Jadi bagi Kai untuk nak kena-kenakan macam gurau-gurauan tu kan okey saja. Tapi jangan terlalu serius lah. Tapi macam dia yang bukan bukan selebriti, bukan pelakon, bukan ni. Okey untuk dia bekerjasama masa video clip tu. Sangat okey, dia sangat memberi kerjasama yang baiklah. Sebab tu boleh dikatakan first apa tu experience lah untuk dalam music video sebab dia tak pernah buat mana-mana music video. Jadi itu kata peluang Kai yang agak baik jugalah untuk menampilkan Hawa dalam Oh Wanita. Apa dah bagi gitu kan? Okey, projek lain Kai selain daripada ni. Projek lain insyaAllah kami bulan 12. Projek ni special sikit lah. So ada rahsia dulu. Rahsia? Rahsia dulu. Music. Music.
Ini dia lain sikit lah. Dia bukan konsep, dia lagu lah insyaAllah. Oh, lagu? Seorang ke collaboration ke? Collaboration ada. Ada collaboration lah? InsyaAllah, insyaAllah. Hello? Kita nak cakap tapi tak boleh sebab tuan lagu ni tak bagi beritahu lagi. Sebab ni lagu lain. Bukan kaya buat. Tapi dia duet ke solo? Duet. Dia duet tapi dia different sikit lah. Dia memang, tak ada. Memang orang lain yang bukan pernah berduet? Tak pernah duet lagi. Tak pernah duet lagi. Tak pernah duet lagi. Ha? Dia popular. Tapi mana penting rasa kaya lah untuk duet? Ya, memang tak, benda ni sebenarnya memang orang kata dah lama macam masing-masing nak each other, nak duet. Okay. Okay. So benda ni dah lama dah macam masing-masing nak orang kata nak try berduet. Jadi masa tu tak ada. And then untuk this time ada peluang tu. Jadi saya pun excited. Lagu pun dah rakam semua kan. Music video tak baik lagi. InsyaAllah nanti keluar lah. Lagu dah rakam. Rakam tu minggu lepas. Disember lagi berapa hari je lah. Disember? Dah tarik insyaAllah. November ke Disember? Disember. Disember insyaAllah. Tapi kalau kita tengok duit Kai sebelum ni dengan Aina menjaya. Jadi takut tak dengan duit yang akan datang ni, penerimaan dia macam mana? Penerimaan saya rasa... compare-compare tu biasalah benda-benda biasa benda tu kan. Jadi kita tak nak ambil point sangat kalau benda tu negatif. Jadi kita ambil bab pasal positif je lah. Ambil yang positif saja. Dan saya berbalik kepada soalan Jimmy. Sebab kan kena ingat kan dah ada reputation yang duet semua jadi. Dengan Nana jadi, dengan Aina jadi. Semua Nana. Aina. Oh ni pun okey nak suka sama juga. Tapi dia lain. Ini perangkat. InsyaAllah jalan. Yang ketiga tu Kai memang confirm lah ini insyaAllah akan menjadi juga lah. InsyaAllah jadi sebab apa dia buat semua jadi. InsyaAllah jalan. Okay, sudah. Untuk lagu orang ni tapi memang itulah aki asal sebab kita tahu Kai punya lagu semua key tinggi-tinggi. Key tu memang key asal. And apa pun dia percaya Kai boleh buat lagu ni. And Kai pun selesa buat lagu ni. Lagu ni tak stres lah kan. Sebab sebelum ni kan kita dah nyanyi lagu sedih semua ballad kan. So tak nak lah macam all the way nak ballad. So at least kalau ada event mana-mana kan kat luar sana. So adalah lagu yang berentakkan rancak macam ni sini-sini. Boleh. Nanti mengundi ke nanti? Tak, saya undi kat ni Bangi. Bangi, IC kat Bangi. First time ke? Tak, dah lah. Ni kali ke lima. Keempat. Lima, apa empat? Empat. Keempat. Jadi nak cuba cakap dia tak mengundi lah. Tak ada. Pergi kita mengundi. Kita nak mengundi. Berapa kali kan? Empat. Sehat. Apa Kai, ini soalan lain sikit kan. Apa komen-komen Kai, ya sebab Kai Adu dah dekat semua mama cakap lain tadi juga. Bila ada beberapa artis yang nak bertanding, ada yang dah terang-terangan bagi tahu mereka bersedia untuk jadi calonkan. Ada Kai artis, lakon, penyanyi. Nak jadi calon. Ada beberapa lah macam Ultimate, Dato' Aplin, Hans Hazak. Itu antara yang dah menyuarakan secara terbuka mereka bersedia untuk jadi calon. Adakah penglibatan artis sebagai calon ahli politik kalau dekat Indonesia, kat negara luar dah biasa. Dekat kita ni agak jarang kan. Adakah masalahnya? Kau okey je. Tak kisah. Jangan dia tu lah, garanti lah. Maksudnya tak ada apa salahnya kalau artis nak tanda pun no problem lah bagi Kai. Tak tahu okey je ke? Tak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya tak tahu dia jadi apa? Ataupun nampak diorang jadi calon. Oh, jadi calon? Oh, ada eh? Kalau dia pun rasa okey lah. Oh, pilihan masing-masing. Itu pilihan masing-masing lah kan. So, kalau... nama pun rahsia kan? Kalau tak undi kan? Kita dah terbiasa dengan undi lain je. MEE ni tau. Kalau dia rasa dia boleh jalankan menjawab, why not lah kan? Ya, why not? InsyaAllah. Kalau dia rasa dia yakin. And pilihan masing-masing pengundi tu, why not lah kan? So, ya. Bisa anak abang. Tapi kalau kita artis dalam politik tak masalah lah, bagikan. Okey lah. Tak apa, saya tak payah. Saya nyanyi je. Buat masa saya nak fokus nyanyi je. Macam hari ni kan, tengok rakan-rakan lain. Saya antara yang, ni bukan saya cakap media yang saya buat, abang-abang yang cakap. Saya yang ke depan lah berbanding orang semua kan. So, ada tak
macam usaha untuk bagi semangat ke apa supaya dorang ada, tapi nama tu tak boleh nak pergi besar sangat kan. Ya ke? So, pada kan macam mana? Peluang bagi untuk dorang. Okey, peluang untuk dorang sebenarnya sekarang ni kita peluang so, banyak. Sedap-sedap. Yes. Pemain, yes. Kan? So sekarang ni kita dekat zaman yang kata kemudahannya sangat banyak. Sekarang ni macam kat TikTok semua kan. Cuma kita kena pandai gunakan benda tu. Sebab benda tu kadang kita nak gunakan untuk apa, orang nak kenal kita macam mana kan. Sebab kalau kita kat TikTok ada lagu-lagu yang kita rasa lagu tu kita dah pernah dengar. Jadi tak, oh ni penyanyi dia. So kita kena guna sebaik mungkin platform yang ada sekarang lah. Sebab sekarang ni kita memang kena gunakan platform market dia sendiri ya. Sebab ramai, sebab almost rakyat-rakyat Malaysia kau semua orang lah memang hari-hari tengok phone lah, TikTok semua kan. So kita kena pandai lagu ni sebaik mungkin. Thank you, Kai. Thank you. All the best. Bulan 12, kan? Bulan 12, insyaAllah.